Halo semuanya, selamat datang kembali di Les Motoclip Channel dengan gue Mike. Dan hari ini kita tuh ada ZX25R. Ini adalah milik bro Brian. Dan menurut gue ini patut untuk dibuat konten. Selain dia juga selalu datang ke Les Motor dan dimodif di Les Motor. Dan kali ini adalah mau melakukan penggantian velg ya, melakukan penggantian wheels atau rims. Nanti bisa dilihat sini. Sebenarnya orangnya lagi galau nih ya guys ya, antara mau pilih Marches ini atau OZ. Jadi ini lagi kita jajarin dulu. Jadi lagi kita coba foto, sekalian kita mau menanyakan sama para netizen yang budiman atau para followernya Les Motor yang budiman, kira-kira lebih cocok mana gitu ya, antara Marches ini atau OZ. OZ-nya udah gue siapin juga di sini. Nih guys, OZ-nya sudah siapin di sini, jadi nanti mau dijajarin, mau difoto, mau dilihat mana yang lebih bagus. Nah, cuma kalau untuk dari segi secara banyak juga yang sering tanya gitu ya, bedanya OZ sama Marches ini itu apa. Jadi mari kita coba lihat lebih dekat perbedaan dari si OZ dan juga Marches ini. Kalau yang ini yang kita bandingkan adalah OZ tipe Piega, kalau yang ini adalah Marches ini tipe M10. Nah, bedanya di mana? Kalau dari kita ngomongin masalah ukuran dulu ya. Kalau ukuran yang Piega dan Marches ini yang M10 ini sebenarnya kemarin waktu gua cek ternyata ukurannya sama. Jadi kalau depan itu dia itu ada di 3 inch. Marches ini juga sama 3 inch. Lalu untuk belakang itu ukurannya 4.25. Lalu si Marches ini juga 4.25. Jadi kalau secara ukuran tuh sama. Dan kemarin juga sudah gue timbang, ini fotonya ya. Kalau yang Marches ini itu dia kena 7 kilo depan belakang. Kalau yang OZ 7.2 kilo. Jadi untuk perbedaan berat 0.2 gram saja. Nah, kalau untuk dari negara produksi sama, mereka sama-sama dari Italia. Kalau OZ itu OZ Racing, kalau Marches ini adalah grupnya Brembo. Jadi kalau Marches ini adalah bikinannya Brembo. Jadi satu grup sama Brembo. Kalau OZ dia sendiri, gitu ya. Terus kalau untuk perbedaan warna yang kalian bisa lihat adalah kalau yang Piega ini kan warnanya Dove Matte ya. Jadi memang warnanya dia sedikit lebih kalem. Kalau yang Marches ini glossy. Dan sedangkan kalau Marches ini memang selama kita jualan sih memang dia selalu ukurannya glossy. Kalau untuk Piega ini memang semuanya dia Dove ya. Jadi Piega ini ada warna gold, ada warna red juga sama warna blue. Dia warnanya selalu matte. Kalau Marches ini warnanya glossy. Jadi tergantung sebenarnya kembali ke selera kalian. Kalian tuh suka yang warnanya lebih stand out keluar, itu bisa pakai Marches ini. Tapi kalau kalian suka warna-warna yang Dove yang agak-agak kalem ya kalian bisa pakai OZ. Gitu ya. Kalau secara beban tadi gue sudah bilang bedanya hanya 0.2 gram. Gitu ya, bisa dibilang sih 0.2 gram nggak terlalu signifikan banget lah gitu. Yang signifikan adalah nanti perbedaan antara velg sandarnya sama ini. Nanti kita juga akan ukur, lalu kita akan lihat seberapa banyak dia perbedaannya gitu. Nah, terus kalau untuk palang, kalau palangnya Piega itu dia 5. Ya kan? Kalau yang gede itu, kalau yang punya Moge, yang gas itu dia 6 palangnya. Kalau Marches ini 10. Ya, jadi ini 5, itu 10. Ini kalian bisa lihat juga untuk model palangnya juga sama, kembali lagi ke selera masing-masing, sukanya yang mana. Gitu, tapi so far untuk secara built-in quality-nya, lalu untuk secara pemasangannya semua sih sama sih, nggak ada bedanya. Gitu, jadi kembali lagi sama kalian yang punya duit. Kalian sukanya yang mana? Hah, suka tergantung kalian yang punya motor, kalian sukanya yang mana? Ya, jadi ini aja sekilas tentang perbedaan antara Marches ini dan juga sama OZ. Nanti kita tunggu aja si bro Brian yang sedang galau ini, dia pengen pakai Marches ini atau pakai OZ. Jadi kita tunggu saja, sekalian kita eksekusi ya. Jadi kalau kemarin itu sempat ramai juga motornya karena sudah ini udah di anodize juga sih kemarin gitu. Warnanya juga lumayan bagus sih gitu ya. Cuman ya memang pengen jajan lucu lagi gitu ya. Pengen untuk modif lagi dan upgrade lagi. Jadi akhirnya kita pakaikan, jadi menggantikan velgnya. Nanti juga ada beberapa part yang akan diganti, yaitu adalah knalpotnya mau kita ganti juga. Yang pasti pipanya akan biru, pakai apa nanti juga tunggu aja. Lalu ada nambah karbonan lagi, sama ada nambah tutup shocknya juga kita mau kita ganti. Oke guys, sekarang gue lagi mau foto dulu yang OZ karena ini Marches udah difoto, jadi nanti gue tinggal nanya sama orangnya dia mau pakai yang mana. Oke guys, see you later. Yo guys, jadi ini adalah hari setelahnya, setelah ZX25 kemarin itu lagi galau antara mau pakai Marches ini atau OZ. Dan kemarin juga sudah kita taruh di poolnya Instagram dan cukup apa ya namanya ya, hasilnya itu cukup dekat gitu antara para penyuka Marches ini dan juga penyuka OZ tuh mirip-mirip gitu. Jadi ya memang dua-duanya bagus sih, dua-duanya jadi memang terserah selera aja gitu, terserah yang punya uang gitu istilahnya. Jadi setelah dipikirkan sama satu hari dan setelah gue deretin, setelah gue jajarin dan gue foto, bro Brian ini pemiliknya akhirnya memutuskan untuk menggunakan OZ. Jadi sekarang ini lagi kita bongkar, ini bisa dilihat. Oke, gue balik dulu kameranya. Nah, ini sudah dibongkar.
untuk kita setting yang OZ Piega yang warna biru. Nah ini memang sebenarnya nggak perlu sampai telanjang begini sih untuk setting pelek. Cuma karena kebetulan dia ada yang mode karbon juga sebelah sini, jadi kita copot sekalian. Jadi ini kondisinya lagi seperti ini ya. Ini baru hari pertama, jadi seperti inilah. Ya, yeah. Jadi kayak kurus banget gitu. Kalau dari jauh-jauh kayak pelek dari jari, bukan. Nah gitu guys, ini pelek sebelumnya yang dia kemarin anodize. Lalu kita ganti dengan menggunakan OZ. Nah ini jadi lagi proses setting. Jadi kita setting, bisa dilihat. Dan ini juga akan kita karbon. Gitu. Ya, ini sebenarnya sudah full juga sih banyak. Ini bisa pakai Kenmoto juga nih. Ini udah tutup bensin yang paling keren, paling mantep. Ya, oke guys, nanti gue update lagi apa aja yang akan dipasang di motor ini. Jadi stay tune terus di Lays Motor YouTube channel. Halo semuanya, selamat datang kembali di Lays Motor YouTube channel. Semoga kalian nggak bosen-bosennya. Kalau sama gue tau lah kalian udah bosen. Jangan bosen-bosennya untuk ngelihat konten ZX25, karena kebetulan ZX25 ini memang super hype ya, nggak pernah berhenti. Kita pun selalu menggarap, kita pun juga selalu kedatangan customer itu memang banyak banget ZX25. Nah, yang salah satunya ini adalah mini milik Bro Brian. Memang ini juga sudah berangsur-angsur lah ya gitu modifikasinya. Dan hari ini kemarin tuh sempat galau. Kita sempat bikin poolingnya juga. Dia bingung antara mau pakai velg Marches ini atau velg OZ. Nah kemarin sudah gue bahas juga perbedaan berat antara si velg Marches ini sama velg OZ. Jadi bedanya sebenarnya beratnya hanya kira-kira 200 gram. Kalau untuk di ZX25 ini, OZ-nya Piega. Dan kalau misalnya Marches ini M10. Ukurannya itu sama, yaitu adalah 3 inch. Untuk depan, ntar ya, gue cek dulu deh. Oke, kalau untuk OZ Piega depannya itu 3 inch, belakangnya itu 4,25 inch. Berat bobotnya itu depan belakang 7,2 kg. Oke. Sedangkan kalau untuk Marches ini itu ukurannya sama, yaitu depan 3 inch dan belakang 4,25 inch. Berat bobotnya itu ada di 7 kg. Jadi perbedaannya antara OZ Piega dan Marches ini itu ada di 200 gram untuk total keseluruhannya. Sedangkan kalau untuk warna bedanya, kalau yang Marche kan seperti gue bilang itu lebih glossy. Sedangkan kalau yang OZ ini, untuk yang tipe Piega dia modelnya ngedove. Oke, nah jadi tinggal kira-kira kalian aja suka yang mana, Marche ini kah atau OZ kah? Kalian suka warna yang lebih keluar, lebih glossy, atau kalian suka warna yang ngedove kayak OZ Piega ini. Nah untuk ukuran ini, sebenarnya ban yang disarankan adalah penggunaannya 120 dan 150, belakangnya makanya dipakai 150 menggunakan ban Dunlop Alpha gitu ya. Nah jadi ini sudah terpasang, memang ideal lebih ramping. Jadi kalau kalian yang memang lebih cari looknya itu nggak terlalu gambot banget, kalian bisa pakai velg ini gitu ya, dan bannya ukuran 150. Sedangkan kalau kalian suka yang doyan yang gambot-gambot, yang gede-gede, itu contohnya adalah seperti motor si Zexa Baby RR lagi. Itu dia menggunakan pelek 5,5 inch atau motornya Bro Oscar ya kemarin yang pakai rotobox bullet dengan lebar velg belakang 5,5 juga. Nah oke guys, jadi langsung saja kita review apalagi yang terpasang di motor ini. Sebenarnya cukup banyak kalau kalian bisa lihat selain OZ-nya. Yang kedua adalah knalpotnya kita juga ganti. Jadi kalau kemarin itu dia sempat menggunakan Termic Noni yang tipe underbelly, hari ini dia, kali ini, di project kali ini dia mengganti dengan menggunakan Aero Pro Race. Ini yang inletnya 61 mm, ditambah dengan pipa titanium full blue dari Kenmoto.
suaranya nanti juga akan kita soundcheck sebagai bonus untuk kalian. Nah, di sini kalian bisa lihat ada exhaust hangernya. Exhaust hanger ini memang khusus untuk Aero yang ini. Karena si Bro Brian itu mau supaya nanti tinggal copot pasang aja kalau memang mau ganti footstep. Jadi ini sudah khusus memang datang beserta dengan Aero-nya. Jadi ini memang cukup racing look ya. Menggunakan Aero Pro Race yang memang penggunaannya untuk racing dan juga single-nya ini untuk lebih custom racing gitu ya. Jadi tidak ada footstep belakang lagi, tidak ada boncengan lagi. Nah, untuk karbon-karbon parts-nya juga banyak ya guys ya. Jadi ada yang dilapis, ya set knee grip dan panel kecil. Delta box-nya juga dipasang supaya lebih penuh, supaya lebih full, kelihatannya lebih gagah juga. Kalian bisa lihat di sini ya. Kalau nggak pakai memang agak sedikit kosong di bagian sininya, tapi karena sudah menggunakan delta box dari karbon, jadi kelihatannya lebih padat juga. Nah, di swing arm-nya juga udah pakai karbon juga, swing arm cover, lalu hugger juga pakai karbon. Nah, lalu untuk bagian belakang ini dilapis guys, ya dilapis. Nah, ini keren banget dan dia karena nggak mau pakai tail tidy, jadi ditutup juga lubangnya dengan karbon. Nah, ini memang look-nya memang rapi sekali gitu ya, gue juga ngeliatnya seneng banget, bagus banget. Oke guys, nah lalu itu karbon-karbonannya, ada footstep cover juga. Lalu untuk pengeremannya, juga kita garap di lace motor. Itu menggunakan Brembo RCS17 Corsa Corta. Kalipernya pakai Brembo GP4 RS ya 108. Lalu disc-nya juga udah ganti pakai yang Super Sport Brembo yang warna gold ya. Ini juga full floating untuk melengkapi si kaliper radialnya ini. Jadi pakai full floating. Oke. Okay. Nah, lalu untuk koplingnya kita pakai Kanako 1. Ya, ini juga jadi lebih ringan. Untuk segitiga ini, untuk look depannya ini, look kokpitnya, sorry. Itu segitiganya pakai WR3. Lalu kita pakaikan juga tutup shock dari Kenmoto. Jadi ala-ala Ohlins gitu. Karena shock depannya juga sudah dianodize warna gold. Nah, lalu untuk Ohlins-nya itu ada Ohlins steering damper dengan bracket WR3 dan juga shock belakangnya menggunakan Ohlins juga. Ini basicnya kalau gue lihat basicnya dari punya Ninja. Oke, jadi posisinya ada sebelah kanan tabungnya. Nah, ini dia guys. Lalu windshield-nya pakai punya karbon. Oh, di depan juga ada air ram. Ya, nggak pakai spion karena motornya jarang keluar gitu. Nah, ini dia motornya guys. Untuk gear belakangnya kita pakaikan gear WR3 karena kebetulan kita mengejar untuk size-nya 48. Jadi supaya kalau kita pakai gear kecil itu tarikannya kurang bagus di bawahnya, jadi kita pakaikan gear yang WR3 supaya tarikannya tetap sama seperti standar. Nah, lalu ada tutup tangki Kenmoto nih. Ini yang quick release warna hitam gold. Ya, ini memang mewah banget dan mudah banget gitu ya, bukannya model spin. Kalau yang model spin agak sulit untuk dibuka. Oke. Okay? Ada perogat karbon juga di sini. Nah, ini deh guys, motornya sudah selesai dan hari ini juga akan segera dibawa pulang kembali ke si Bro Brian. Nah, ini akhirnya setelah galau cukup lama, akhirnya dipasanglah juga OZ warna biru yang model Piega. Ya, tadinya bingung antara mau mark di sini atau Piega gitu ya guys ya. Nah, akhirnya pakailah OZ Piega. Satu lagi guys, gue juga ada pengumuman bahwa pedok yang ini ya sudah bisa didapatkan di Lace Motor. Udah banyak banget yang nanya pedok ini karena pedoknya keren banget. Udah gitu bisa dilihat rodanya ada 4 pieces ya untuk pedoknya dan juga ininya pun juga dianodize. Jadi untuk suara kualitas itu bagus banget ini dan kuat sekali. Ini banyak stainless, jadi juga nggak mudah lecet-lecet. Ya, kalau yang biasa kan warnanya suka hilang atau apa nih karena stainless. Dia jadi penggunaannya, durability-nya, kekuatannya juga sangat cukup kuat. Jadi kalau lecet-lecet pun juga sebenarnya nggak gitu kelihatan. Karena kan pedok memang dia tugasnya tuh berat banget ya guys ya. Untuk menopang sebuah motor gitu ya, terus digesek-gesek terus. Jadi kadang-kadang sering lecet. Jadi kalau pakai yang ini oke banget. Oke guys, dan sekarang sebagai penutup gue akan melakukan sound check dari Aero Pro Race 61 mm ya dengan pipa titanium dari karbon warna biru full system. Oke, langsung saja kita nyalakan. Oke, mari kita nyalakan. Yep.
guys, contoh suaranya Aero Pro Race 61mm inletnya dengan kombinasi pipa dari Kenmoto Titanium Biru. Ini cocok banget buat kalian yang punya tetangga yang nyinyir ya, kalau kalian kesel, gebernya mulutnya biar pada diem ya guys ya. Oke guys, itu aja dari gue Mike, and I'll see you again in the next video. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe Les Motor YouTube channel, and I'll see you again next time. Bye.